Hai, selamat sore guys. Ini saya akan menjelaskan cara menghilangkan kambing di Sony Xperia Z5 Premium dan menampilkan ke ROM global ya bos. Ini caranya. Pertama kita reset dulu seperti ini. Oke. Seperti ini. Lalu kita pilih bahasa Indonesia dulu. Oke. Ini. Oke, lanjutkan. Tidak ya. Tidak, lewati saja. Oke. Berikutnya, ini pilih yang di tengah ini ya, Bos. Beranda Xperia ya. Pilih beranda Xperia oleh oke. Habis itu selesai. Sudah. Oke ya bos, ini dia, ini ada lagi kambingnya ya bos, kita berikan dulu ada dia kan, dia ada hilang ya bos, kambing, oh ini ada keluar dia, bentar, tekan yang lama ya di atas kambing ini, tekan yang lama, habis itu pilih ini, contren ini semuanya, nah ini udah. Dua aja yang dicenteng itu hilang ya, tidak ada lagi hilang ya, ini sudah bisa dioperasikan, sudah menampilkan ke ROM global lagi ya. Ini kalau misalnya tidak mau menampilkan dengan aplikasi-aplikasi Jepang, tinggal hidden aja ya, hidden lah mati kayak gini dia. Oh ini ya, ini kayak gini, langsung tekan hapus aplikasinya, hapus satu persatu dan seterusnya ya. Ini nanti nggak ada lagi ROM Jepang ya, satu-satu lah. Oke ya bos, ini cara cepat untuk menghilangkan kambing di Sony Xperia Z5 Premium dan semuanya ya, buat semua HP yang berbasis Jepang. HP Jepang ini kualitasnya bagus sekali, cukup bagus. Kalau orang belum paham, belum tahu tentang Docomo, mungkin dia agak ragu ya, dia pikir HP Cina ini kualitas produksi Jepang. Siapa yang mau melawan Jepang ini? Kualitasnya bagus sekali dia. Dengan yang global lebih bagus Jepang ya. Tapi kita harus cek satu persatu. Saya ini sebagai penjual HP, jadi saya tahu kualitas HP semuanya. Kalau kualitas, ada juga bilang di efeknya di jaringan, itu tergantung HP juga waktu kita beli macam mana HP. Kalau saya sendiri sih, saya udah tes semuanya. Jadi yang nggak bagus jaringan ada juga, jadi kita nggak terima ya. Ini cara menghilangkan update ya, biar nggak ke-update sendiri dia software. Ini kan download otomatis, kita matikan aja, gak usah download, biar aman waktu main wifi ya bos. Ini advanced setting, notification setting, ini kita matikan aja ya, tidak ada pemberitahuan untuk upgrade ya bos. Jadi ini seperti ini, udah aman digunakan, tak ada lagi efek-efek ini itu lagi ya. Kalau bawaannya Sony Z5 Premium ini, NFC-nya work ya, bekerja ya, dia bekerja. Cara cek pressure ya, 73, 78, 4, 2, 3, pagar bintang. Ini cara cek pressure, ini cara cek pressure. Ini tidak naik pressure ya bos, ini bahasanya tidak. Pressure bahasanya tidak aman digunakan di dalam air. Nah, ini kualitas Z5 Premium. Ini bisa ngacar ya. Ya, bisa ngacar. Oke. Kualitasnya super. Kalau mau beli ini, semua HP second ada di grup saya ini, V4 Phone Store Banda Aceh ataupun Batam. ID-nya saya ini V4 Phone Store ya. Silahkan di join. Untuk bergabung boleh.
Jangan lupa subscribe dan like-nya ya bos. Di-share seluasnya biar orang lain tahu membagi ilmu itu lebih baik dari gimana ya. Kalau kita tidak sanggup memberi ilmu kepada orang lain dengan ilmu kita miliki, kita share ilmu yang sudah ada dan sudah saya bagikan ya bos. Biar sama-sama mudah rezeki. Oke, sekian, terima kasih.